Hai guys, welcome back to JMTech ID. Jumpa lagi sama aku, Yolanda Mardayahya. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya di masa pandemik ini. Pastinya selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan tentunya. So, di depan Yolan sudah ada rekomendasi laptop gaming versi JMTech ID. Bagi para gamer, laptop gaming sudah menjadi perangkat yang tak terpisahkan. Dengan laptop gaming, kamu dapat memainkan game favorit kamu di rumah atau di mana saja. Laptop gaming mempunyai kemampuan grafis yang tinggi, sehingga disukai di antara para gamer dan juga video editor. Saat ini banyak merek laptop terkenal seperti Asus, MSI, Acer, Lenovo, dan lainnya yang menjual laptop gaming dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Supaya kamu tidak bingung, Yolan akan menjelaskan cara memilih laptop gaming yang bagus dan merekomendasikan produk-produk terbaik di 2022. Laptop gaming mempunyai spesifikasi yang makin meningkat dari tahun ke tahunnya, serta menjadi laptop high-end yang kian digemari. Keunggulan utama laptop gaming adalah kemampuannya dalam memproses data-data grafis. Hal tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan laptop biasanya. Karena spesifikasinya yang tinggi, laptop gaming adalah pilihan ideal untuk mengedit video yang berat atau membuat software. Penggunaannya pun lebih mudah dan praktis. Terdapat banyak jenis dan ukuran laptop gaming. Ada yang berukuran kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, dan ada juga laptop gaming yang berukuran besar yang nyaman dipakai di rumah. Jika kamu mempunyai laptop gaming yang spesifikasinya tinggi, lebih mudah bagi kamu untuk mengalahkan pemain lawan pastinya. Nah, sekarang mari kita review satu persatu rekomendasi laptop gaming 2022. Laptop yang pertama ini adalah MSI GF6310SC. Laptop ini memiliki spesifikasi menggunakan prosesor Core i5, SSD 512GB, RAM sebesar 8GB, menggunakan graphic card GTX 1650 4GB dengan operating system Windows 10 Home. Nah, laptop ini dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Laptop yang kedua adalah Lenovo IdeaPad Gaming G315IHU6. Laptop ini memiliki spesifikasi menggunakan prosesor Core i5 dengan RAM 8GB, SSD 512GB dengan layar berukuran 15,6 inch dengan graphic card Nvidia RTX 3050 4GB menggunakan operating system Windows 10 Plus OHS. Nah, laptop ini dibanderol dengan harga Rp15.399.000. Laptop yang ketiga ini adalah HP Victus Gaming 16 dengan spesifikasi menggunakan prosesor Ryzen 5 dengan RAM 16GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 16 inch Full HD, dengan graphic card Nvidia RTX 3060 6GB, menggunakan Windows 10 Plus OHS. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp18.499.000. Laptop yang keempat ini ada Asus ROG Strix G513QA. Memiliki spesifikasi menggunakan prosesor Ryzen 7 dengan RAM 16GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 15,6 inch Full HD, menggunakan graphic card Nvidia RTX 3050 Ti 4GB dengan operating system Windows 10 Plus OHS. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp20.499.000. Laptop yang terakhir ini adalah Asus ROG Strix
G713QA. Memiliki spesifikasi menggunakan prosesor Ryzen 7 dengan RAM 16GB, SSD 512GB, dengan layar berukuran 17,3 inch Full HD, dengan graphic card Nvidia RTX 3050 Ti 4GB, menggunakan operating system Windows 10 plus OHS. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp21.969.000. Temukan laptop gaming favorit kamu dan nikmati permainan yang menyenangkan. Laptop 16 inci juga lebih menarik karena ukuran layar dan keyboardnya yang lebih besar. Kamu jadi lebih mudah untuk menekan touch keyboard. Bagi kamu yang juga membutuhkan resolusi yang baik, pilih laptop yang mendukung resolusi 4K. Jika tidak, laptop dengan resolusi Full HD pun sudah cukup. GPU merupakan bagian dari laptop gaming yang berhubungan langsung dengan proses grafis. Untuk spesifikasi standar, kamu dapat menggunakan Nvidia GTX 16. Namun untuk pemakaian jangka panjang dan bermain game yang berat, Nvidia RTX 30 lebih direkomendasikan. Akan tetapi, kamu juga harus menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan game yang kamu mainkan ya. Bila ingin bermain game berat seperti Assassin's Creed, pilihlah GPU RTX 20 atau RTX 30. Dengan demikian, kamu dapat menikmati grafis rata kanan yang indah. Namun untuk permainan yang lebih ringan seperti Valorant, GTX 16 sudah cukup menjalankan. Seiring berjalannya waktu, game pasti akan melakukan update sehingga spesifikasi yang dibutuhkan juga meningkat. Jadi, ada baiknya kamu memilih GPU dengan kualitas yang cukup baik. Jika kamu seorang streamer, paling tidak kamu membutuhkan RAM 16GB. Hal ini karena kamu diharuskan untuk bermain, merekam game, dan siaran langsung secara bersamaan, bukan? Akan tetapi, jika untuk bermain game saja, pilihlah laptop gaming dengan standar RAM 8GB atau lebih. Makin banyak RAM yang digunakan, semakin nyaman pula kinerja laptop. Storage juga mempunyai dampak yang besar pada permainan dan kecepatan laptop. Pastikan untuk memilih laptop yang menggunakan SSD agar mendapat pengalaman yang lebih cepat dan nyaman. Jika menggunakan SSD, loading time untuk permainan MHW dan MMO pun akan semakin singkat. Nah, jadi itu dia rekomendasi laptop gaming April 2022 versi Gemtech ID. Apakah kamu sudah menemukan laptop yang sesuai? Dalam memilih laptop gaming, perhatikanlah ukuran layar, spesifikasi, serta fitur yang sesuai dengan kebutuhan kamu ya. So, sekian review Yolan pada hari ini. Buat teman-teman yang mau beli, kalian bisa cek di Tokopedia kita dengan nama gmtech_id. Dan kita juga sudah buka loh di Jabodetabek dengan nama gmtech_jkt. Dan buat teman-teman yang mau lihat katalog lainnya, kalian bisa cek di website kita www.gmtech.id. Dan teman-teman juga bisa download aplikasi kita GMTech yang ada di Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram kita @gmtech.id karena di sana kamu akan mendapatkan informasi-informasi terupdate yang ada di GMTech ID. Dan yang terakhir, jangan lupa cek di Shopee dengan nama GMTech_ID. So, sekian review kali ini. Thank you for watching this video. See you on the next video. Thank you guys. Bye-bye.